Halo guys, sekarang saya sedang berada di salah satu kota tua yang ada di kota Kuyang. Kota tua ini dinamakan Qingyan. Jadi Qingyan ada dua pintu, pintu utara dan pintu selatan. Kebetulan ini saya masuk melalui pintu utara dari kota tua Qingyan. Di sini keadaan sedang ramai, kebetulan hari ini adalah hari Minggu dan kebanyakan yang berkunjung ke kota tua ini adalah turis-turis lokal dari penduduk dari China sendiri. Jadi mereka kebetulan berlibur untuk mengunjungi tempat di mana pusat keramaian di area kota Kuyang. Di sini juga menjual beberapa pernak-pernik seperti sulaman. Di sini juga terkenal akan perak. Terkenal daging yang sering dikeringkan, jadi mereka lebih suka makan daging sapi yang sudah dikeringkan. Ini juga terdapat makanan khas dari China, itu kaki babi. Makan dulu ya guys. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe di bawah ini. Daerah ini juga merupakan penghasil arak putih yang bermerek Mao Tai. OK， 我知道嘛，这个这茅台，茅台，茅台啊。哦，这个是茅台呀。这个多少钱？是2000块钱一瓶。2000块钱。最低多少钱？不涨价的。哦，不涨价的。 Dan ini adalah pertama kalinya saya mengunjungi kota tua dari Qingyan. Ternyata kota tua ini tidak seperti yang kita bayangkan. Dan sampai jumpa di next trip dari Joe Traveling.